Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ketemu lagi di channel Cik Ramadi. Pagi ini selepas kita muter-muter Setu Babakan, jalan pagi, kita jalan lagi ke arah Jalan Pratama di Srengseng Sawah. Kita mau cobain sarapan nasi uduk Mbak Indah di Jalan Pratama. Di sini nasi uduknya lumayan enak. Kalau pagi lumayan antri juga. Biasanya bukan hanya di minggu pagi, tapi di hari-hari biasa pun kita sering mampir ke sini beli untuk sarapan pagi. Yuk, buat teman-teman yang ada di wilayah Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jalan Pratama, mampir ke sini sarapan nasi uduk di Mbak Indah. Ya, kalau pagi-pagi sudah banyak yang antri untuk sarapan, selain dibungkus atau makan di sini, juga tersedia makanan lauk pauk ya, telur pindang, banyak ya jenisnya, nggak bisa dilihat langsung di sini, dilayani langsung oleh tapaknya. Habis. Nggak perlu khawatir kehabisan karena stoknya masih ada banyak di bawah ya, nanti kalau kurang tinggal ditambah lagi. Ini kalau makan di sini kita sambil lihat proses masaknya ya. Dari mulai goreng tahu, tempe, dan menu-menu lainnya, jadi lebih seru. Pokoknya banyak pilihan menu buat sarapan, makanya yang dekat-dekat sini coba mampir ke nasi uduk Mbak Indah. Ya, pikir buat bocah itu. Oke, selesai. Kita lanjut lagi jalan. Kita sampai rumah. Ya, selesai sarapan, kita lanjut lagi jalan menuju rumah. Dari nasi uduk Mbak Indah lumayan dekat ya. Kita jalan pagi sampai rumah. Sambil melihat kanan kiri bernostalgia. Ini biasanya di tempat sini nih, tempat masa-masa kecil saya kalau main ke daerah dump truck ke teman-teman saya di sini. Ada beberapa teman-teman sekolah SD, SMP. Kemudian kita lanjut lagi ke mampir ke Setu Mangga Bolong. Kita berjemur panas-panasan dulu di sini sambil foto-foto. Kalau dulu zaman kecil saya di sini suka cari kangkung buat makanan kelinci. Juga sering mancing di sini bersama teman-teman saya. Indah sekali masa itu ya. Dan kalau sekarang sudah mulai lebih tertata rapi. Mulai dibangun kanan kirinya. Enggak tahu nanti buat apa. Tapi
pemandangannya jadi jauh lebih indah nantinya. Kalau dulu juga sejauh mata memandang itu pemandangan itu sawah, pohon hijau gitu ya, banyak rumput-rumput, sedikit hijau. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke rumah-rumah penduduk yang mulai padat, memadati setiap pinggir-pinggir setu Mangga Bolong. Di kesempatan pagi ini saya coba memanfaatkan suasana panas-panas sambil berjemur, sambil menggerakkan badan, olahraga pagi, mengurangi berat badan, mengurangi lemak-lemak di perut. Ya, alhamdulillah. Jalan pelan-pelan, santai-santai. Tiba juga di rumah kita hari ini. Tinggal bersih-bersih, tinggal istirahat, mandi, lanjut lagi dengan kegiatan aktivitas yang lain. Terima kasih yang sudah mengikuti Cik Ramadi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah selalu setia mengikuti Cik Ramadi. Semoga selalu sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.